warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Epi Aguswandi. Saya sebagai warga komplek Bang Berandang BB3 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada MT XL dan Rumah Wakaf karena telah membantu kami dalam beribadah dan membangun masjid buat kami. Ya, dengan adanya pembangunan masjid ini, kami harapkan supaya jamaah tetap terlaksana di komplek kita dan pengajian-pengajian atau majelis-majelis taklim akan dilaksanakan di sini seutuhnya. Karena selama ini yang kami lakukan itu adalah setiap salat itu biasanya warga komplek BB3 itu langsung ke masjid lain karena kami tidak memiliki masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nufi Rizwansa, jabatan saya Babinsa Belang Berandang. Saya mengucapkan atas nama pribadi dan Babinsa ribuan terima kasih kepada Rumah Zakat yang MTSL yang telah menyumbang sebuah masjid. Yang pada intinya kami, saya mewakili masyarakat Belang Berandang mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan bapak-bapak. Dan kiranya nanti Allah lah yang akan membalas jasa-jasa para pewakaf ini. Alhamdulillah, dengan terbangunnya suatu masjid yang sangat indah ini, yang kami idam-idamkan selama ini, program kami ke depannya akan kita tingkatkan seperti majelis taklim, wirid yasin ibu-ibu, tempat pengajian Al-Quran anak-anak, dan solat berjamaah. Apalagi insyaAllah dengan program ini, tahun depan kami dari warga tempat akan bisa melaksanakan jamaah untuk menyambut bulan suci Ramadan di 2022. Nama saya Faisal, Jabatan Kecil Kampung Belang Berandang. Dengan ini mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya acara penyelenggaraan pembangunan masjid di Komplek BB3 dari wakafnya Rumah Zakat. Jadi dengan demikian, saya selaku pimpinan desa mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada pengurus Rumah Zakat yang telah menyumbangkan satu unit masjid ke desa kami yang mulia ini. Nama saya Teguh Sultani, perwakilan daripada masyarakat Kampung Belang Berandang. Ini sangat bersyukur atas kehadiran peletakan batu pertama wakaf masjid dari XL Asianta, iaitu Rumah Zakat. Kami sangat bersyukur atas kehadiran Rumah Zakat di kampung kami. Kemudian dari MTXL, kemudian kami juga sangat bersyukur atas kehadiran ini. Kemudian harapan kami semoga program ini berjalan terus, jangan di Aceh Barat saja dan berjalan di seluruh Aceh dan di seluruh Indonesia. Saya Joko Pamukas dari Perwakilan Manajemen Rumah Zakat Indonesia. Hari ini alhamdulillah bertepatan di hari Sabtu 16 Oktober 2021, kita akan mengadakan peletakan batu pertama yaitu wakaf masjid di Desa Belang Berandang, Kabupaten Malabo, Aceh Barat. Harapannya semoga masjid ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi tempat beribadah dari bapak-bapak, ibu-ibu hingga anak-anak untuk bisa belajar tentang Al-Quran dan agama Islam secara kafah. Alhamdulillah, harapan besarnya adalah semoga semakin banyak kolaborasi antara MTXL Asiata dan Rumah Zakat di wilayah lainnya sehingga memperluas dakwah Islam senusantara. Dan juga mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembangunannya, dalam program-program sustainability-nya, program-program keberlanjutannya, sehingga dari masjid inilah akan lahir pemimpin-pemimpin masa depan yang insya Allah akan memiliki peran strategis bagi kemajuan bangsa, mengatasi permasalahan bangsa. Dan kita yakini bahwa kebangkitan sebuah peradaban itu bisa dilahirkan dari masjid, yang insya Allah kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi penghubung generasi selanjutnya yang insya Allah akan melanjutkan peran-peran kebangsaan ke depannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat support
Aceh Tabangun, Ngon, Seramo Mekah. Tempat ibadah yang tat mulia. Maka uronyo babandum, rakan metuah, lon ucap alhamdulillah, kanetem ikut serta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.